Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komstir Bambu Motor. Oke, jadi kali ini saya akan membahas review tentang motor saya yang sudah banyak yang request. Apa saja yang ada di motor saya? Sebenarnya cuma motor standar sih, nggak ada yang spesial. Tapi banyak yang request, ya udah saya reviewkan. Beginilah penampakan dari All Fiction saya tahun 2010. Ini lokasi di pabrik Oasis Jarum Kudus gitu ya. Kita mulai dulu dari bagian depan saya merubahnya menjadi model trail gitu ya. Model trail. Untuk ban saya gunakan FDR Genji yang pro, ban tubeless ukuran 90/80 ring 17, sudah tubeless. Kemudian menginjak di kaki-kaki masih menggunakan sok standar. Cuma dikasih beberapa variasi dari terlihat seperti model-model trail gitu ya. Di bagian ini saya menggunakan cover dari motor trail. Kemudian spoilboard depan saya gunakan model dari KLX. Bagian dari samping seperti ini. Kemudian saya padukan dengan karet variasi trail ya. Kemudian di bagian sini saya kasih cover. Ini cuma dari peralon, ditutup scotlet warna emas gitu. Jadi seperti ini. Ini masih standar. Saya tambah peninggi sok sekitar 10 cm. Penampakannya seperti ini. Terlihat cukup tinggi ya, 10 cm. Tapi menurut saya sih kurang tinggi. Tapi bisa diaplikasikan lah untuk teman-teman yang pengen memodif motornya menjadi logging trail atau supermoto seperti ini. Kemudian langsung saja menginjak di bagian kemudi. Di bagian kemudi saya gunakan ini, pakai stangnya dari Yamaha Bison yang hitam, ditambah peninggi racer merek Iwagawa. Kemudian ditambah variasi seperti ini. Untuk spion masih standar. Kemudian untuk kunci kontak saya gunakan Phoenix, jadi tanpa kunci kontak. Untuk starter seperti ini. Seperti ini. Untuk bagian apa itu, speedometer saya gunakan jam digital, kemudian voltmeter, kemudian variasi sedikit pada lampu-lampu seperti ini. Ini kelihatan kalau malam, kalau siang tidak terlalu terlihat, karena memang terlihat. Saya matikan sebentar. Oke, seperti itu. Kemudian menginjak selanjutnya. Setelah kemudi kita menginjak di bagian sayap. Sayap saya gunakan NVL. NVL untuk review dan pemasangannya bisa disimak di video saya sebelumnya. Seperti ini penampakannya. Cukup mendukung. Terlihat rapi, tapi di bagian ini terlihat kosong ya. Di bagian sini. Untuk pemasangannya silahkan lihat di video saya sebelumnya ya, sudah saya buatkan. Kemudian menginjak di bagian selanjutnya, saya gunakan variasi crash bar dari pipa seperti ini, pipa asli. Kemudian yang lainnya menginjak lagi, nggak ada yang lain, masih standar. Kemudian di belakang ada fendernya, saya gunakan variasi juga. Variasi dari All Fiction seperti ini. Plug and play. Dulu sudah lama belinya, sekitar berapa ya dulu? Sekitar 60 apa 50 gitu loh. Oke, langsung menginjak ke belakang. Saya gunakan box Kappa. Kappa yang 39 liter. Seperti ini penampakannya. Bracketnya saya pakai bracket custom. Kemudian menggunakan stop lamp dari
LED variasi 3-in-1. Untuk bagian spakbor belakang saya gunakan pakai Honda CS1. Honda CS1 dengan sedikit pemodifan. Jadi untuk yang bagian atasnya masih punyanya old fiction, sementara yang bagian bawah saya gunakan punyanya Honda CS1. Oke. Kalau minat bisa gunakan, hubungi, di internet juga banyak. Kemudian untuk ban belakang saya gunakan sama yang depan tadi, merek FDR Genji. Ukurannya 180 ring 17. Ini masih pelek standar. Jadi untuk pelek standar menggunakan 180, penampakannya seperti ini. Sudah halus ya, minta ganti tapi belum sempat. Oke, sekian review yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan dibagikan. Untuk info pemotivan mengenai old fiction saya atau yang lainnya, bisa nanti chat di saya. Oh ya, untuk kelupaan, untuk yang di bagian depan saya gunakan lampu 6 sisi seperti ini penawarannya. Seperti ini, cukup terang. Kemudian saya gunakan juga, sedikit tambahan ya, saya gunakan hazard. Kemudian charger HP. Sudah cukup, cuma itu aja untuk variasi yang saya gunakan. Satu lagi apa ya? Oh iya, klaksonnya saya gunakan Denso waterproof yang keong. Dua biji saya taruh di sini. Kelihatan enggak? Benar. Nah, ini 1 2. Oke. Maaf tadi kelupaan, jadi saya susulkan saja. Untuk yang lainnya apalagi ya? Sebentar saya ngatingkan dulu. Untuk yang lainnya masih standar semua sih. Enggak ada yang dirubah. Cuma ini standarnya. Nah, standar saya tinggikan sedikit karena bagian depan sudah ditinggikan 10 cm, dan di bagian belakang ini konrotnya sudah saya, lubangnya saya tambahin. Saya bor lagi. Jadi agak tinggi. Oke, sekian. Bila tapi kulit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you.